Assalamualaikum guys, welcome. Welcome. Jadi toh mau kak cerita, pernah gak dapat kejadian horor? Kita sini ku cerita. Kenapa habis makananku? Ada sendiri kata di sini. Ih, jangan-jangan. Jadi bakso santri memang ada itu. Bukan mas-mas Jawa ya, Pak? Bukan, tapi saya tidak pernah memakan tak, tapi pernah kulihat tak. Weh, Viva, kenapa Ki lari? Iya, weh, kenapa Ki? Weh, harus Ki tahu, mau tahu tadi. Singki dulu, Dodo. Tadi tuh kan, dengan Zebo kak makan. Baru tiba-tiba itu makananku habis, padahal baru jamil beberapa. Itu Mi, ragu sekali Ki makan, sampai-sampai namu sadari kalau habis, Mi. Nggak bagi-bagi lagi. Tapi tidak ada orang, weh. Deh, siapa Mi itu? Takuku. Ada deh, nggak percaya kah saya begitu-begituan? Jangan kipai percaya, pria mengkisah sendiri. Weh, apa ini di belakang tuh? Ih, kenapa semua lari? Baru kamu ikut nongkrong? Sabar, sabar. Stop! Weh, astaga, apa itu tadi? Gak tau, Mi. Aus kok, teman dulu minum. Ayo. Eh, Viva, baru kak ingat. Apa? Kayaknya tuh itu jin makan ke makananmu deh. Ih, kenapa bisa? Begini, baca doa jika sebelum makan. Enggak, weh. Nah, Sami, itu orang kalau mau makan, baca doa dulu, sesudah makan juga. Lupa, weh, serius, Kak. Makanya, lain kali toh jaki lupa baca doa. Bagaimana itu doanya? Sebenarnya tuh, banyak doa makan, cuman yang sunnah rasul itu, bismillah. Terus, kalau di tengah-tengah makan, pi baru diingat, baca ki, bismillah awalhu wa akhirhu. Oh, oke. Okay. Kenapa kau ada di sini? Apalagi makan tuh? Oh, jadi kau kemana kasih habis makananku? Tidak pernah sabar salamu deh. Apa lagi terus saya orang lagi lapar. Bismillah, awaluhu akhiru. Kurang aja ini masih ya. Belum pikir minum, pergi baca doa. Ih, mamaku. Pergi mau cari minum deh. Dadah. Jadi gitu deh guys ceritanya. Seram sekali toh, saya saja gak nyangka kak. Makanya Pipa, lain kali toh jaki lupa baca doa. Kalian juga nah guys. Iya guys, nanti kalau gak baca doa kita dimakan satu makanan tak sama setan kayak saya. Oke deh guys, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye bye.